Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengajak pendukungnya mendekati semua kalangan termasuk pemilih Presiden Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Menurut Anies, peta politik 2024 berbeda dengan 2019 sehingga semua kalangan pemilih harus dijangkau. Dalam kunjungannya ke Boyolali, Jawa Tengah, Anies meminta para pendukungnya yang pada 2019 memilih Capres Prabowo Subianto harus juga bisa menjangkau pendukung Presiden Joko Widodo. Anies juga meminta pendukungnya saling menopang, jangan saling sikut. Pas 2019 kemarin wonten Pilpres to. Yeah. Wonten ingkang milih Pak Prabowo, wonten ingkang milih Pak Jokowi. Pilihan itu sudah boleh dilupakan. Jangan nanti yang sekarang dulu milih Pak Prabowo, sekarang mengumpulkan hanya yang milih Pak Prabowo. Ajak juga yang milih Pak Jokowi. Karena besok itu petanya berbeda. Jangkau semuanya.